Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finish. Akan diluncurkan dalam waktu dekat, Cherry bocorkan spesifikasi Omoda 5 terbaru. PT Cherry Sales Indonesia, CST, akan memperkenalkan varian terbaru sekaligus salah satu yang tertinggi dalam jajaran Omoda 5. Setelah sebelumnya mengisyaratkan kemunculan model ini, Cherry kini juga bocorkan spesifikasinya lebih lanjut. Rifki Setiawan, selaku Kepala Humas PT CST, mengatakan bahwa varian terbaru ini dibekali mesin 1600 cm kubik turbo dengan transmisi dual clutch transmission, DCT, yang dioptimalkan performanya dengan sistem penggerak semua roda, AWD. Iya betul, varian OMODA 5 akan dilengkapi dengan 1,6 turbo DCT dan AWD, ucap Rifki saat dikonfirmasi oleh VOI, Selasa, tanggal 19 September. Berbicara soal desain, Omoda 5 terbaru tersebut memiliki desain yang tidak berbeda jauh dengan tipe lainnya. Namun, SUV tersebut akan ditampilkan dengan grill depan yang berbeda. Demikian menurut Rifki. DNA-nya sama, tidak berubah signifikan baik eksterior dan interior. Hanya beberapa item saja yang berubah seperti grill depan untuk membedakan variannya, pungkas Rifki. Dengan kehadiran varian terbaru Omoda 5, Cherry semakin menegaskan komitmennya untuk menyediakan beragam opsi berkualitas tinggi bagi pelanggan. Meskipun Cherry belum merinci spesifikasi secara lengkap, varian baru ini diperkirakan akan memiliki harga sekitar Rp480 jutaan. Varian terbaru Omoda 5 ini akan menyusul tipe lainnya yang telah dihadirkan di Indonesia, yaitu tipe Z dan tipe RZ, dengan dua pilihan mesin, mesin TGDI 1600 cm kubik dengan tenaga 194 dk dan torsi 290 Nm, serta mesin 1500 cm kubik TCI dengan tenaga 155 dk dan torsi 230 Nm. Selain varian bensin, Cherry juga telah memperkenalkan Omoda 5 EV di pasar Indonesia. Mobil listrik ini dilengkapi dengan baterai 61 kWh yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 221 dk. Omoda 5 EV mampu mencapai kecepatan 0-100 km per jam dalam waktu 7,8 detik dan memiliki jangkauan baterai saat penuh hingga 450 km.